Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cambil. Oke, ini motor handalku guys, yaitu Kawasaki Ninja 250 F1 ABS guys. Kurang lebih tahun 2013 akhir 2014 awal. Yang mana tak cuci guys, karena beberapa ini enggak dicuci, kasihan. Sangatlah kotor sekali. Seperti ini guys. Jadi kali ini guys, tak tunjukkan tip cara untuk menyuci motor Kawasaki Ninja biar awet bahkan juga aman guys. Yang mana motor ini bukan motor murah, jadi alangkah baiknya untuk dirawat dengan baik-baik. Soalnya perawatannya mahal, bahkan juga desainnya pun, aksesorisnya pun begitu juga sangat mahal sekali. Jadi seperti apa kisahnya guys? Seperti yuk kita lanjut aja. Karena sering sekali tak buat untuk ya bepergian lah. Ya enggak begitu jauh, cuma dekat-dekat rumah saja. Soalnya dengan adanya wabah seperti ini guys, jadi ya kemungkinan besar enggak bisa keluar jauh-jauh. Ada semacam PSBB guys, jadi ya anjuran pemerintah harus kita patuhi seperti itu. Jadi ya rumah aja lah. Sambil menyapa pada kalian semua, sobat-sobatku dimanapun kalian berada, salam kenal. Salam satu aspal dan juga salam seduluran salawasi seperti ini. Inilah tip dan trik cara untuk mencuci motor guys. Motor yang mana motor sport. Soalnya Kawasaki Ninja tergolong motor sport guys. Biar kelihatan kinclong, lebih menarik, bahkan juga yo awet. Seperti ini. Oke, jika kalian suka video Cambilek Motor Vlog, jangan lupa ditekan loncengnya dan juga subscribe-nya guys. Dan juga speedometer seperti ini guys, janganlah sekali-kali untuk disiram sama air yang berlebihan. Karena apa? Karena ini menimbulkan nanti kalau airnya masuk, otomatis speedonya sedikit akan error, bahkan juga lebih-lebih rusak guys. Karena ini sangatlah mahal sekali. Aksesoris speedonya Kawasaki Ninja 250 sangat mahal guys. Alangkah baiknya kita sekoh aja. Tadi kita basahi sedikit-sedikit aja. Soalnya sangatlah rawan sekali. Kalau yang lainnya nggak masalah. Bahkan juga yo jangan sampai kena knalpot, karena ini knalpot racing, jadi yo sangat berlubang sekali. Otomatis jangan terlalu masuk gitu loh guys. Intinya di speedo. Jangan sampai kita sekali lagi kena air yang berlebihan, karena menimbulkan error. Nanti airnya masuk itu ya menimbulkan kerusakan lah, seperti itu. Yang mana aku udah pegang Kawasaki Ninja ini guys, kurang lebih ya ada 6 bulan lah. Belum motor impianku guys, ya dulunya itu Honda. Honda CB150R. Alhamdulillah sedikit ada rezeki, yang aku impikan seperti ini guys. Akhirnya keturutan. Dan juga jangan sekali-kali kalian mencuci dengan pakai sabun guys, sabun biasa atau mungkin juga lebih-lebih sabun mandi. Alangkah baiknya itu pakai sampo lah. Bahkan juga businya kalau bisa itu harus selembut mungkin. Janganlah terlalu kasar, karena eman untuk menggores nanti nih coraknya ninja, jadi yo eman-eman gitu loh guys. Thank you.
Kalau kita memakai deterjen seperti sampo, guys, membuat body ini semakin kinclong, bahkan juga nggak menimbulkan bercak-bercak atau mungkin juga baret di catnya Ninja, guys. Apalagi busnya itu sangat lembut sekali. Semua udah ya pakai sabun semua, udah selesai semua. Jadi sekarang tinggal bilasnya, guys, seperti itu. Beginilah cara untuk merawat bahkan juga membersihkan motor handalnya, guys, yaitu motor Kawasaki Ninja, yang mana motor sport, guys, karena motor ini tergolong mobil yang sport. Asalkan jangan sampai menyepot sekali lagi sinnya, guys, ya, speedometernya, karena ini sangat rawan sekali. Kalau sering-sering kena semprot, air akan masuk, menimbulkan error, bahkan juga akan rusak, guys, seperti itu. Sedangkan onderdilnya sangatlah mahal sekali, seperti itu. Yuk kita ambil selangnya dulu. Tinggal untuk ya dibersihkan lah, biar kelihatan lebih oke. Dan juga sekali lagi, untuk mencuci bahkan juga membersihkan motor sport, guys, motor handlenya Kawasaki Ninja 250, yang mana selalu gunakanlah sampo lah, guys, atau mungkin juga deterjen yang lain, janganlah seperti yang lain. Eman-eman akan nanti tergores untuk bodinya, akan lecet. Bahkan juga busanya itu ya kalau bisa yang sangatlah halus sekali. Janganlah pakai busa kain yang kasar lah.
motor semakin kinclong, bahkan juga semakin bersih. Lebih-lebih pakai sampo guys, jadi ya kelihatan sangatlah kinclong sekali. Ya alhamdulillah di bawahnya itu enggak begitu berkarat, jadi ya enggak begitu untuk menjengking-jengking lah guys, seperti itu. Alhamdulillah ini tinggal mengeringkan guys, untuk lebih maksimal bahkan juga hasilnya lebih memuaskan. Yuk kita pakai kain kanibu guys, yang mana kain ini bisa membersihkan ya semacam kayak air yang terlalu ngantong lah, jadi semacam seperti ini guys. Ini kain kanibu yang mana bisa untuk mengelapi seperti ini guys, jadi kinclong seperti ini. Asalnya seperti ini guys, bisa jadi seperti ini. Inilah hasilnya kain kanibu. Oke, seperti itulah, semoga bermanfaat video dari Cambile, yang mana tip untuk merawat kawasan ninja untuk membersihkan lagi, jangan sampai kena speedonya guys untuk menyemprot airnya. Kalau kita sering-sering untuk menyemprot air seperti ini guys, kemungkinan air akan masuk bahkan juga menimbulkan error, lebih-lebih nantinya akan rusak seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya Cambile, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Tunggu video berikutnya guys. Dadah.